welcome back to my channel Inso Soek. Jadi hari ini saya lagi sama kakak dan ibu-ibu dalam rangka peduli kasih untuk bencana alam di Arwanop, Singa, dan Mimika Tengah. Ya. Jadi nanti kita kenalan sama ibu-ibu, ada ibu-ibu BWKK juga di sini. Perempuan saya dari Dekarakas. Dari Dekarakas. Boleh kenalan sebentar, Kak? Halo, dengan Ibu Aromi. Ibu Aromi, koordinator BWKK-nya sana. Saya dari perwakilan dari Dekarakas. Oke, dari Ibu Dekarakas. Jadi kalau teman-teman tahu Persipura Mania, ini Persipura Mania-nya khusus di Indonesia. Persipura, Persipura, kita perwakilan dari Desa Rata Persipura Mania. Saya juga serta pelakunya. Jadi kakak yang mengkoordinator untuk peduli kasih bencana alam hampir quality of life-nya ya. Jadi ini sudah hari terakhir. Kemarin sudah dari hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Jadi hari ini sudah terakhir untuk sumbangannya dikumpulkan, dan nanti akan diantar ke diantar langsung ke tempat bencana, ke tempat bencana. Jadi Timika lagi musim hujan, jadi lagi ada sedikit bencana alam, dan Dekarakas sangat peduli dengan masyarakat yang berada di Timika. Jadi untuk pengantaran akomodasinya itu semuanya disediakan sama PT Cipo. Seperti begitu, karena semuanya ikut jalur sama PT Cipo. Jadi nanti bantuannya disalurkan semua, dipersiapkan akomodasi pengantarannya bagaimana, nanti disalurkan langsung. Oke, jadi seperti begitu ya teman-teman. Jadi di Cipo itu bukan hanya bicara masalah tambang, tetapi masalah kemanusiaan itu sangat penting. Kita masuk ke ya. Jadi nanti kita difasilitasi untuk ke bencana longsor yang di daerah pegunungan, kita difasilitasi sopir oleh perusahaan. Nanti yang untuk ke arah pantai difasilitasi lagi. Jadi semuanya difasilitasi oleh PT Freeport Indonesia. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ibu-ibu, ya. Istri-istri karyawan baik PT Freeport Indonesia, kontraktor maupun pihak-pihak. Okay. Ya, jadi seperti itu. Jadi selain PT Freeport sama Dekarakas, ada ibu-ibu dari BWKK yang juga berpartisipasi di dalam peduli bencana alam. Benar sekali. Iya, betul. Baik. Terima kasih Ibu Kita. Ya. Jadi kalau dari tadi itu saya berbicara dengan ketua dari PWKK, ini adalah anggota PWKK, ibu-ibu persatuan Kuala Kencana. Jadi ibu-ibu ini selalu meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan juga, selain mereka mengurus suami, anak-anak, mereka juga punya aktivitas dalam komunitas PWKK.
So, terima kasih banyak ibu-ibu PWKK yang sudah sangat peduli terhadap bencana alam yang sedang melanda di beberapa area di Timika. Proud of you ibu-ibu, semangat selalu. Dan ini adalah beberapa bahan seperti pakaian-pakaian layak pakai, juga ada beras, ada supermia, bahan-bahan makanan yang sudah dikumpulkan oleh warga setempat, karyawan, dan beberapa area kerja seperti hotel juga turut memberikan sumbangan dalam peduli kasih PT Freeport Indonesia dan Dekarata yang akan segera disalurkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah turut memberikan sumbangan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih banyak teman-teman sudah melihat konten kami hari ini. Jadi saya sudah bersama dengan kakak-kakak Dekarata. Di sini juga ada dari Dekarata dan ibu-ibu PWKK tadi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagi juga ke media sosial yang kalian punya. Oke, terima kasih banyak. Dadah.